sawah. Payakun jelek ngadek sakur kersa gumelara kawasan di langit pating karetip di bumi pating gumelip nuluhun tapi kapati wari muji ka Gusti kenalna alhamdulillah raja doa doa raja doa medal wening Allah dina hati anu wening dina dada anu rumasa dina hati anu masket dina iman dina isukuran hukarimu agung Allahu Akbar Allahu Akbar.
ke tangannya sendiri bara yang sedang menyala bagaikan iya terus sampai habis iya lagi ke botol ya wah mau minum teh botol nih Kang Udin nih waduh siap iya wih mantap tetap pakai pembekalan pakai tangannya langsung pakai jidatnya alhamdulillah. Jalengka terus Bogor itu karakternya beda tuh Pak Edi. Kalau di agak kesini itu gunungan terus sehingga membutuhkan jembatan gitu ya. Kalau daerah Majalengka itu relatif ya ada juga sih gunungnya sih. Jadi sungainya tuh kebanyakan di daerah sini kesini kan. Sungai selalu ada di bawah. Bukan buat tentara dan sebagainya. Jadi saya datang jadi dandan itu masih ada pengungsi di sini banyak. Dan pengungsi. Orang-orang itu kan nggak mau pindah dari tempatnya. Padahal tempatnya itu zona merah gitu. Memang daerah sini tadi sampaikan oleh Pak Edi itu daerah pegunungan yang rawan bencana alam, kalau hujan di sini sering terjadi longsor, sehingga mungkin dengan adanya penyuluhan tadi itu salah satunya mungkin penyuluhan tentang bagaimana memperlakukan alam. Kalau misalnya daerah seperti ini digundulin, itu kalau hujan itu airnya tuh nyuruh gitu, oh, bahasa Sundanya nih tadi. Nyuruh dan dia bawa tanah dari atas ke bawah sih. Yang disebutnya itu ya itu dan selat itu apa namanya longsor. Mungkin Daniel diberikan wawasan seperti itu juga sehingga mungkin yang saya hormati dan lalu Kang Panjaya Suyono, yang saya hormati Yo Aslok, kemudian yang saya hormati Kasren, yang saya hormati Dandim, yang Porkopinda Kabupaten Bogor, kemudian Porkopinda Kecamatan Rumpin dan Kecamatan Cibudeg, dan beberapa ibu sekalian, kepala desa juga. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada siang ini kita bisa berada di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Di tempat pemerintah Kabupaten Bogor sebesar 2,1 miliar. Kemudian dari Pemprov sebanyak 270 juta. Tidak ulangi dari 270 juta dan anggaran PJO sebesar 327 juta. Kemudian kami juga mendapat bantuan dari Dinas Perindustrian yaitu sebanyak 160 sak semen. Demikian Bapak paparan kami tentang pemerintah Kabupaten Bogor sebesar 2,1 miliar. Kemudian dari Pemprov sebanyak 270 juta. Tidak ulangi dari 270 juta dan anggaran PJO sebesar 327 juta. Kemudian kami juga mendapat bantuan dari Dinas Perindustrian yaitu sebanyak 160 sak semen. Demikian Bapak paparan kami tentang